9,9 minus 11. Ah, enggak, sorry. 10. Kenapa tuh, Pak? Kasih alasan. Jarak dekat banget ya. Nah, gue sukanya jarak jauh gitu. Nah, ini dua. Karena gampang. Ya, itu bukannya bukan AK kan, itu krik kan? AK47. Oh, itu AK47. Ya, dua. Itu nomor satu, soalnya tanpa itu gue nggak bisa bikin makanan kan. Okay. senjata perut itu penting. Lanjut. Ah, itu shotgun ya. Shotgun 7 deh. Chopstick. Satu. Tadi satu udah, berarti? Oh, satu udah. Tiga deh. Tiga. Tetap ya untuk makan. Untuk makan, penting itu, bertahan hidup. Tujuh. 456. 6. Lima. Ah, ini 4 berarti ya. Ini 4. Oh, masih ada 8? 4 sama 8, ini 4 atau 8 kan? Itu 8 deh. 8. Mm-mm. Wah, ini gue suka ini, 4. Ini 4, ya. Soalnya biasanya bisa taruh di belakang, jadi kita mendekati orang nggak tahu. Langsung. Crossbow ini nomor 3. Nomor 3 karena dia bisa jadi cadangan untuk kalau sudah terdesak ke dalam keadaan perang. Diam-diam kan cucuk, gitu. Lanjut. Ini sebenarnya guna nggak guna, tapi menurut gue ini nomor 5 karena berat bawanya, capek, keburu mati ntar. Nah, ini kayaknya nomor 2 karena ini senjatanya cepet dan bisa bunuh orang dalam waktu yang banyak saat bersamaan. Iku sadis banget ya gue. Pen, nggak guna sama sekali ya. Iya, nomor 10 deh. Betul, kalau lagi lari-lari dikejar di dapur, nah itu. Shotgun. Shotgun sebenarnya nomor 7 deh kayaknya. Karena dia juga satu, lambat. Tapi walaupun impact-nya gede ya, palanya bisa bledar langsung. Tapi keburu gini udah keburu tembak duluan. Perang kan ngomongnya kan. Nah. Itu stick sumpit. Mohon maaf, ini di luar dari nomor 10. Kecuali kayak gue bisa mungkin nomor 9 karena gue bawa di kantong, udah terdesak gue bisa tusuk matanya. Nah, ini nomor 1. Karena sebelum gue ngeliat ketakutannya banyak nih, gue bom dulu orang-orang biar lebih dikit. Lebih dikit ya. Lebih dikit. Ini nomor 4 lah. Bisa aja dalam cadangan, jadi bisa gue taruh di belakang kalau keadaan gue juga terdesak. Anaknya plan B banget. Widih. Ini nomor 2. Nomor 2, jadi setelah gue lempar bom, granat, ini pakai ini. Jadi abisnya 2 kali. Pisau juga jadi cadangan. Ini kayaknya nomor 6. Jadi gue akan taruh di belakang juga sama kayak pistol. Supaya ketika ada apa-apa gue ta-ta-ta-ta-ta gitu abisin. Ini abis itu kayak spear gitu ya, buat panah gitu ya? Iya. Oh, crossbow. 1 sampai 10, 8 deh. I don't know ya, kayak dia bentuknya gede. Tapi kayak pergerakannya lama gitu. Kayak mendingan gue bawa senjata sekalian. Ya 3 boleh lah. Gak apa-apa, tapi kayak seru sih kalau lu bayangin kena tulang gitu kayak. Oh, ini AK ya, AK47. It's a cult classic, jadi itulah, boleh lah. A pen. 4 ya, 4. Seru deh kalau lu kena gitu kayak. Suaranya nanti kalau
Shotgun, seru sih shotgun, cuman kayak 5 nih. Karena reloadnya agak ribet ya, terus nembaknya satu-satu gitu kayak, aduh capek banget bang. Ini stick, oh chopstick, gue kira stick drum. 6 deh, boleh deh chopstick deh. Di hidung gitu kayak. Granat. Ah, 7 lah. Boring, kayak cuman yeah, I love that shit. Nomor 1. I love it. Ya, yeah, 9 nih, boleh deh 9, 9. Kelet 10 ya. Ya, nah, udahlah, enggak apa-apa 10. Tapi sampai 10, kira-kira nomor berapa ya? Nomor 6. Kenapa tuh? Karena panah itu ini salah satu senjata yang tidak bisa didengar, jadi berbahaya. Ini saya nomor 3 karena saya ada jiwa tukang, jadi ini saya butuhkan kalau tiba-tiba butuh pohon untuk bikin kertas. Nah, belum tahu kan kalau ternyata kertas itu dari pohon. Ini nomor 5. Karena berisik. Nah, ini nomor 2 nih. Kenapa tuh? Kalau enggak ini saya enggak bisa perang. Harus masak dulu biar dapat energi baru perang. Beh, shotgun. Ini nomor 4. Ini berbahaya banget. Ini bisa tembus nih orang, bisa bolong. Berbahaya banget. Nomor satu. Karena ini jarak dekat. Jarak dekat dan tidak terlihat. Berbahaya sekali. Granat. Nomor 6. 6. 7 sampai 10. Ya 7 deh. Ini 8. Kenapa 8? Karena habis 7. Karena 1, 2, 3, 4, 5 udah habis. Okay. Ini 9. Kenapa 9? Berat. Bawa kemana-mana berat. Ribet banget. Ini 10. Ini harusnya... Ya udahlah. Gimana ya? Ini padahal bagus. Ini ciri khas orang Indonesia nih. 9. Ribet gak sih dar? Dar ribet kayak one shot gitu. Okay. Ini 8 sih kalau gue mau main gila. 2. Kayak 2. Gue berharap satunya ada lagi sih. Kenapa nih 2? Karena efisien gitu. Maksudnya sering dipakai dan berguna banget untuk perang. Astagfirullahalazim. 10 ya, ini lumayan buat ngelempar sekali mah. Habis itu hilang. Lanjut. Shotgun. 4. Lumayan untuk jarak dekat. Lanjut. Sumpit. Ya. Ya. ya berarti paling rendah berapa sih sekarang? 7 ya? Iya. 7. Main nyolok mata gitu kan? Lanjut. Oh, berguna. 3 berguna. Ah ya, ini pasti untuk mid di tengah. Untuk perang berguna, tapi nggak oke-oke banget, masih banyak yang bagus. 5 lah, tengah. Tadi 2, 3, 4 udah semua ya? Tinggal 1 sama 6. Oh, tinggal 1 sama 6. 1 lah. Iya berguna sih, tapi walaupun agak deg-degan makanya juga. Oke, Masyati. Jadi 6. Pas. 10. 2. Kenapa jadi nomor 2? Karena jarak dekat terus kayak...
Ah, biasa aja itu 8 deh. Jarak jauh. Nah, 3. Kayak lebih nikmatin deh sih. Prot, 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 gitu-gitu ya. Shotgun 4. Bisa jarak dekat pecah semua gitu. What the fuck is that? Sumpit. Sumpit bisa masuk ke 5 besar sih itu dia. Colok ke mata atau ke kuping. Gue sadis banget itu. Dia bisa jarak jauh, bisa jarak dekat. Iya, jadi bisa suicide bareng-bareng. Kalau udah ke, kalau misalnya udah kepentok atau kalah, dar gitu. 9. Satu. Seru aja kayaknya. It's a rocket launcher. Right? Is it rocket launcher, is it? Yeah, yeah. Wah, fuck man. Ya udah 6 deh berarti.